Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bikin ikan goreng makarel sambal ijo yang yummy rasanya. Tuh, menggoda bikin lapar. Ikutin ya teman-teman. Ini dia bahannya teman-teman, ada 5 ekor ikan makarel, ada cabai hijau, aku pakai 6, terus cabai rawitnya aku pakai 4, biar ada pedes-pedesnya, bisa ditambahin cabai rawitnya ya teman-teman, atau bisa dikurangin kalau nggak suka. Ada 6 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, ada jahe, nanti pakai sedikit aja buat sambalnya ini. Garam, Royco, dan gula pasir bisa diganti sama gula merah ya teman-teman. Ini semuanya di blender, terus ikannya digoreng dulu, dibumbuin garam sama Royco sedikit aja. Waktunya memasak sambalnya. Ini minyaknya udah panas teman-teman, terus dimasukin bumbu-bumbu sama cabe yang udah aku blender tadi. Kalau mau diulek juga nggak apa-apa teman-teman, malah lebih gurih katanya kalau diulek ya. Tapi aku lebih suka di blender biar praktis aja. Tumis sampai dia matang. Kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, gula pasir, aduk lagi. Masukkan ikannya. Thank you.
makan pakai nasi anget-anget ya teman-teman. Cocok. Udah mateng ikan makarel goreng sambal hijau, tapi ada merah-merahnya sedikit karena aku pakai cabai merah rawit yang warna merah, nggak ada yang hijau. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.